Jika aku masih berharap, kemungkinannya aku habiskan masa depanku dengan luka. Tapi jika aku memilih move on, maka cibiran akan terus menggerogotiku dengan prasangka-prasangka yang mereka tak memahami kondisiku. Namun, jika aku diam, menghabiskan waktu dengan sepi, kesendirian, sungguh tak berharganya hidupku. Nanti, kelak dan selanjutnya, aku potret dari apa yang menakutkan. Itulah aku. Menepilah, resapi yang terjadi. Akan banyak hal yang lebih indah, tak melulu dia.